masalah apakah hukumnya perempuan membasuh jambang garis miring selengseng saat basuh muka dalam wudu, apakah wajib atau ada ikhtilaf yang membolehkan tidak membasuh sampai ujung selengseng yang panjang. Salat witir sebagai salat penutup malam, salat terakhir dalam satu malam. Bolehkah salat malam lainnya setelah salat witir selesai tarawih? Nabi hukum teniki kanggo tendek puasa lemot yang rampik. Lamun pegawaian niki din bau tertunda jok ke malam, din bau tertunda sipak-tipak jeluk linggas lebaran. Mum gawe pegawaian berat niki, kemudian di entahan lapah meleten ngenem, kanggon bebuke, kanggon pola puasa nyangken saendik tahan ngenem mangan. Lagu wajib pun tetap niki oleh nyaur oleh kemalam berniat puasa. Memakin musim hujan, musim hujan duwe niki beberes sak pelai-lai layah tiang pelungguh duwe bejorak niki telu empat niki laun layah tu muk tiang pelungguh hujan pasti basak nain basung niki pasti begenjah niki lai tanak-tanak niki muk berempi hukum melamun yang pelungguh melampak di tanah niki nek besandal apakah wajib bersertuk naik atau lamun besandal wajib nek sertuk sandal sedikit tip jeluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika wa bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ngiring tiang pelungguh pausin puja-puji syukur dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru sadar ternyata wah limolas jelu makin mau terpuasa. Perkenan lalu sepelang pulang. Makin limolas. Kari pira jelut dapat lebaran ibu-ibu. Kari 14 atau kari 15. Insyaallah lebaran makin puasa bagi siwa likur tiang pelungguh makin. Insyaallah. Alhamdulillah wa syukurillah pulih tiang pelungguh sami bersilaturrahim. Peranja ayat jauhan parat ke sini yang tak lemut puasa niki salak-salak dua murun kurma sin seryuk maka-maka niki kecoa dengan lapah bangki lapah puasa ibu-ibu mejang oleh kelemak niki gerang dia tak lapah. Lagu adit sak napiara niki wikan berembi dap dengan lapah
berembirap dengan sak haus, berembirap dengan iki Palestin kaya duit ini kita sin berkelor darah sin ngenem mungkin tertebum bin tertembak ini yang perlu gum sekedar tiak ndik tebak kelor ndik tebak nasi makin lawan mu maghrib subhanallah balas dendam balas dendam. Alhamdulillah pulih dan perlu kusami si muzakarah pengajian subhanallah selui ruan pahalan dani-dani sak penyebab sak berjasa sak membantu pondok pesantren niki ulik zaman sak pertama kali niki terbangun sampai makin sampai juluk kiamat lantaran diisi si muzakarah si sekolah si pengajian marat yang perlu semakin niki walaupun kurangan bahasa baru di dalam al-mukarram selantaran jemaah niki ngerampik nggih masih ngerampik niki coba le suangkah dan ngerampik ngerontok entah kedok perampik makin mesin doang kedok ke nanti ya badan nggih. Okay. Alhamdulillah wa syukurillah mudah-mudahan sedakadakan sak ngerampik dakadakan sak ngerontok tetap puasa. Napi hukum teniki kanggo tendek puasa lemot yang ngerampik lemot yang ngerontok lamun pegawaian niki den bau tertunda jok ke malam dan bau tertunda sifat tipak jeluk linggas lebaran mun gawe pegawaian berat diki kemudian di entahan lapah meleten ngenem kanggon bebuke kanggon pola puasa nyangken sak ndik tahan ngenem mangan niki lagu wajib pun tetap niki oleh nyaur oleh kemalam berniat puasa. Dendek niki sengan saya ngerampik lem aru mu oleh kemalam wah dek ke puasa lem aru masjuk kalau ngerampik niki sak salah. Wajib tetap berniat puasa. Lumbar merampik, lumbar bagawian berat dan kanggun dek puasa. Lagu ternyata tengah perjalanan di tengah jelo niki tondek tahan. Nah niki kanggun dengan pola puasa, lamun dek puasa yang mati. Lamun nak puasa niki yang celaka, yang sakit berat. Niki baru kanggo molak, bukan lantaran bagawian, lantaran dek tahan. Ya, lanjutan puasa. Niki penting. Jangan luwe dengan niki andik ke puasa lemaru kembe kalau ngerampik keluwe berat pegawian kendik ke puasa unin. Dan kanggo kembe mu ternyata mu lemaru mu nelpon sepen bangkat borong tang rampik unin mu berembe. Wah kadong pola puasa. Wah kadong dek puasa. Alhamdulillah, ya kena doang pas al-mukarram baru niki. Darak sa-salah nggih. Ya kena doang, kena di dalam diri kita. Kena nanti bakat bahasa Indonesia. Ya kena dalam bahasa Sasak, mu ya kena dalam bahasa Indonesia, ya, baru beliau niki. Kena dalam bahasa Sasak, darak sa-salah. Kena dalam bahasa Indonesia mengena kepada kita semua niki. Subhanallah, baras kemalam wah namolas. Lamun hana molas niki ilmu terawih biluan, terawih tersekedi. Kembik napun biluan niki, sengan balik ayat istilah niki. Mula sak alha kaca kulhu, kulhu kontek. Makin kulhu tergenti isi inna anzalna, jeneng biluan sekedi. Lagu terbalik niki, lik sekek tahun terkuluk niki. Alha niki lai, rakaat kedua, mutrombok kunut malik, oh jenang beluan niki, oh semai jenang malesan don dengan teraweh lewat akhir-akhir niki. Sere maju niki dengan teraweh sapan. Insyaallah niki sandian.
Mentutu niki sani kengat niki subhanallah malam pertama niki kerami masjid, malam kedua baluk pitu sap niki. Ona makin niki mulai nuh dua sap niki wa alhamdulillah niki pun jarang-jarang pun bau dua sap. Niki sa insyaallah nden. Nggih. Nden beda kena dia. Nden beda. Daripada doa. Nah, laun balik kayat, kemben kena balik kayat niki. Kemben de ande terubah kulhum iya betat kolok niki alha kumut anap inna anzalna lai rakaat kedua ni sa marak benga nantan. Mu alha tetap rakaat pertama. Mu kemben napun harus niki rakaat pertama entaun al inna anzalna. Terbalik ayat kemben sehingga memang iya aturan dalam sembahyang sunat hukum meniki membaca ayat tertib. Tertib menurut urutan dalam mushaf Al-Qur'an. Anden rakaat pertama niki muddemak sopok surat, rakaat kedua aden sak bawaan tertib penmut gadu surat niki. Yang pun lamun rakaat pertama misal mbi atasan urutan alhaqumut takasur kanca kul huwallahu ahad. Tentu alha niki atasan, dait kulhu niki nomor bawa tahun di urutan musa'pen. Yang pun tekadu rekat pertama alha, rekat kedua kulhu. Lagu makin mendekati malam-malam akhir Ramadan niki mudkadu ayat inna anzalna kemben adit saya ingat bahwa makin tiang pelugu sami yat daru bedait kanja laylatul qadar. Nah, lamun inna anzalna kanca alha mbi atasan tau tertib dalam Al-Qur'an. Inna anzalna ya pun robah terbalik niki nomor sekek taun terus nomor dua lain alha kumut takasur. Angka yang perlu kusi pun dalam sembahyang-sembahyang salah lain merak driki. Salah niki lamun rakaat pertama kul auzu birabbin nas rakaat kedua al-kafirun misalan. Berarti ndeen tertib ada yang sak marak niki entar tertib berarti ya daru bedait ganja layatul qadar arak niki sampun bedait ganja tul qadar niki bapak ibu ibu arak nuni arak nih batur sekolah ke tul qadar arak nih doang kecek bedait tuh Laylatul qadar ditoh bedait arak pira kali tuah tedait setul kadar ibu. Lamut tedait sak selaput yang perlu kusami tedait setul kadar. Lagu ni tuah bedait. Tedait sak pasti. Tergantung pira umur tiang pelungguh. Ya wah kekali tedait si Lailatul Qadar. Pada pahala niki tedait kaca bedait. Khilaf ulama niki. Lagu arak bahasa niki sak pada mau tetap padilah sak seribu bulan niki lebih baik daripada seribu bulan malah dengan seribu bulan lebih baik khairum min alpishah. Cuma niki laun akan malaikat tatarazul malaikat waruh para malaikat dipimpin oleh arruh malaikat Jibril niki ngelining salamun salamun bak lepas salam tipat yang pelugu sami lagu assalamualaikum basal malaikat niki kenyakan gerak. Bedait niki lek gede. Bedait niki lagunya ketedem. Assalamualaikum niki lagunya kan gerak alhamdulillah tedem dengan anunya kena istirahat. Assalamualaikum arak kenyakan boya TikTok. Assalamualaikum kenyakan main remi. Sepak malaikat niki. Sa boya tiang pulugu sami niki assalamualaikum kenyakan niki gawe sa lengek-lengek niki. Assalamualaikum kenyakit baca Quran subhanallah senang gak malaikat ni ya Lailatul Qadar mu alhamdulillah yang perlu semakin adit sak rajinan adit sak pacuan marak pengandika al-mukarram baru niki kembik adit sak lambut dik bedait mana-mana kenyakit terdait Lailatul Qadar kenyakit gawe kesolehan ni kenyakin pindah keciput terutama terdait Lailatul Qadar. Ndik napa ndik kembir-kembir bagus pinak niki lagu makin masih ibu-ibu wangkah ndak pinak-pinak jaje makin niki mesen doang COD doang makin niki sa
Dan cara jepakan makin niki lagu sebab tiap jelo datang COD niki. Alhamdulillah wa syukurillah. Piran ya tul kadar ibu bapa. Mulain makin niki wat harapan. Walaupun ini nuli awal. Basen ulama niki dalam hadis niki temanikan tiang pelungguh niki lebih mencari tul kadar laik malam 10 malam terakhir. Kemudian 10 malam terakhir niki laik antara selikur, telulikur, limalikur, pitulikur, siwalikur, sak ganjil-ganjil. Lagu arak sebagian ulama niki pina rumus, misal Imam Ghazali niki. Lama mulai jelu Selasa, insyaAllah tanggal pitulikur. Lama mulai jelu Senin, insyaAllah tanggal selikur. Mulai mak dua kali niki. Atul kadar niki. Musawudi Senin mulai niki berembe kira-kira mau segera ni tanggal selikur turun malaikat oleh mak sak mun NU salema dak kesu turun malam 7 likur yang bahasa malaikat ek boyak jemaah NU salema tanggal 7 likur saya ngam malu Selasa tak mulai puasa merak niki ibu sekali doang niki ya pedet ketahun niki ndet ketahun papah apakah malam 7 likur hitungan ide atau malam 7 likur hitungan negara lain. Apakah selikur hitungan tiang pulungguh atau negara lain sehingga lain-lain matlak lain-lain untuk mulai puasa yang kebet silak tiap malam makin niki di terawih tiap malam niki ada sak cerdas makin niki tukah kepeng niki pengajian 2000 kali 14 malam niki mapire niki kari kira-kira 2000 kali 14 20 baluk ribu, mau tiap malam nyugulan 2000. Lemak malam nyugulan 2000. Adit sak sudah tiang pelungguh niki bersedekah laik laitul kadar. Berarti pahala marak dengan bersedekah selama 1000 bulan, selama telung dasa 1000 malam, 2000 rupiah, 2000 rupiah pire keluwek jari niki. Apalagi luwean Malik. Andin enggak berkepek telung dah 1000 ni kemut pecah 2000-2000. Tiap malam ni kisit bersedekah. Mut syari pacul lamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun 10 malam terakhir niki wah marak-marak wangkah nurus dunia beliau. Masjid iktika mun duduk sebini sekeluarga niki sembahyang tahajud sembahyang nabi. Mulai mak pelunggu niki ada sak malam-malam ganjil niki rumbuk sembahyang niki nenten nek terawih doang tasbih endah rumbuk ibadah niki rumbuk entat baca Quran rumbuk entat segala macam ada sak berumbuk dia sak berkurang dia sak berkurang seri berumbuk memang mar dengan main sepak bola niki saaran final niki seri kedik lagu ye sak mau piala niki sak sekedik niki. Sila Piala Dunia tahun 2006 pertama ngonek-ngonek kada sekedik masuk final ni kada dua mau sekek mau piala. Ia masih dengan terawih ni pertama dua kancet ni kau sekedik ni lagu sak bertahan sampai akhir niki. Ia sah niki mau juara mau piala insyaAllah. Sila ni kan bertahan. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa pertanyaan. Saktama niki sampun baru klemak terkiriman si Ustaz Jumaili niki sak perlu bahas bahasa niki dari pertemuan samangkin niki. Pertama niki masalah apakah hukumnya perempuan membasuh jambang garis miring selenseng saat basuh muka dalam wudu. Apakah wajib atau ada ikhtilaf yang membolehkan tidak membasuh sampai ujung selengseng yang panjang? Wajib hukum besok mua. Mbe saran mua panjangnya niki basen ulama oleh entiwuk bulu sak normal sampai dagu. Lebarnya niki oleh kentok sampai kentok. Dalam mazhab Maliki lebarnya niki oleh selesai sampai selesai.
sehingga membasuh di belakang antara selengseng kaje kentok niki khilaf. Arak mengatakan dia wajib tebus sak putik niki maksud. Sak putik antara kentok kaje selengseng niki atau napel niki jarak putik niki arak sabase wajib tetap tebisuk, arak sabase ndek wajib. Lagu lamun selengseng niki bulu niki segala searak niki lek batas mua bulu-bulu marak bulun mata bulun alis napa endah bau semet ampakoh ampakoh aran sa sa lek bawa lamun lihyah niki jenggot lamun syarab niki kumis lamun niki ampakoh ya bahasa bahasa sasa bahasa Indonesia napi niki dan bagi bahasa Indonesia niki angka kumis dan jenggot dan berarti selapuk niki searak alik niki wajib tebisuk termasuk selengseng sehingga selengseng niki arak antara kentok sampai kentok maka wajib pentebisuk niki berembik ke belu niki wajib tebisuk sak belu niki wak coba ubek-ubek niki arak ndek hilap niki nenarak niki liar niki wajib basuk niki sebelun sekedar arak niki hilap lai sak keluar oleh batas muka al-lihyah arak niki hilap wajib ghuslu kulli hudbin wa hajibin bulu mata bulu alis wa izarin dan selengseng wa syaribin dan kumis wa qaddin bulu satiwuk niki lai pipi wa anfaqah sakli bawa bibir sya'ron wa basharon baik kulit maupun rambut. Wapi kaulin ini payah gusilu zohiroha walajib ghuslu batun halima fi minas masakoh niki selapuk niki wajib baik sa batin sa dalam maupun sa luah yang tebal maupun tipis kecuali jenggot jenggot tebal sa andian wajib dalam sa luah tipis. Wafi kaulin arak kaul la yajib ghuslu khorijin an haddil wajhi. Arak kaul yang mengatakan ndek wajib niki ya besok lamun lebih oleh batas muen artin bedoe niki jenggot mu belu sampai sugo oleh batas muen lagu jenggot selengseng niki wajib besok sak lebih niki arak pendapat kena ndek wajib sak lebih nulek batas muen lagu niki pendapat kedua pendapat ndek sak muktamad sak muktamad niki wajib tebisuk niki oh lakan belo niki pada marak baok baok niki sampai posat misal wajib tebisuk zahir doang jangan searak lai batas nggih ibu-ibu jadi pas wudu niki apik-apik sak perlu tepatnya si ibu-ibu niki lek wudu baru niki pertama nade sak bisuk milu bisuk niki iti-iti dalam bahasa Jawa niki, dalam bahasa yang perlu selesai, dalam bahasa Arab ni izar wajib niki tebisu. Saat kedua kenyakit sembahyang niki, jangan baru saran mu niki oleh dagu sangkok sampai batas tiwak bulu, maka dalam sangkok-sangkok niki termasuk aurat. Jadi lamun sembahyang, din sah sembahyang pelunggu lamun senggitan dagu dan niki ada yang sak menian dan niki bersembahyang nyakat sembahyang telakong dan niki kemudian
Lamut sembahyang di balai di kekadu sujadah, mu telokong jedeng lebar, nyangket saya sujud niki mu nengkepah telokong niki luah oleh sujadah. Mu lante niki ndien suci, ndien sah sembahyang. Jangan sak suci sujadah tadawa. Sedangkan lantit ndien suci, mu nengkepah sampai sugul oleh sujadah niki telekung tu, berarti telekung sedikit makin menempel dengan barang yang tidak suci, maka dia sah sembahyang. Niki perlu perhatian. Juga nyakem sah sujud niki dendek niki kelah telekung tau te sujud. Mau apik-apik kendah ibu-ibu keniki, lamun sembahyang betelekung doang, ndek kaduk kelambi dalam, mau kenyakan ruku niki mu. Ndek ndekelep niki, teman temu ye ndekelep sa. Ye teri niko jag bawa. Anon, mu bawa ande nyara dengan niro kulik bawa niki yen senggitan. Ande nak dengan niro, kau kan den mungkin niro. Teri jag bawa niki termasuk niki den sah sehingga senggitan aurat niki oleh samping ngaran. Yang bawa ampi enggih lagu sehingga sak nunduk kan bawa niki samping jari. Sak kanggo niki lamu sekitaran awal tolek bawa ndin kembe-kembe misal lamu beselewu ya bapak-bapak niki ndin cara besana dalam niki andin dengan kalau kaca niki sekitar latu-latu niki batal ndin batal sembahyang nesahan jangan sak bawa oleh lagu lamu nata solein sekitaran misal kadun kelambi kadun jubah doang marak niki mundin kadun kelambi dalam mundian besabok menyangkan sa ruku niki teri niki kelambin musenggitan oleh sambing niki monyan beruan niki batal sembahyang maka perlu niki besabok ada jaga seturun niki mundian bau senggitan oleh atas malah kalau ibu kan selapun aurat niki misal ya tebal kelambin niki tengkah lagu ya beli yang keangkat iman niki bau sekitar aurat niki lewat oleh batas aurat niki bau sekitar iman niki yang keangkat iman niki dan sah sembahyang jangan samping dan serius niki kehati-hatian untuk ibu-ibu lagi dalam sembahyang dan dia sawah paradit sembahyang dia mak kenyakit dihisap ternyata mu dia tuah sembahyang nyakit titung pilih sembahyang wad gawe arak niki lagu dientitung batal arak yang pelung niki saya bisa ngelcok niki arak niki telecok niki lagu batal saya ngan luah dong lecok nunin nah ni bak ndek sah ni kempen maten mun lecok nunin dua telecok mate kedak taluk misal ndek sah maniki udah kan wah gawe lagu ndek tertitung terima jari niki niki pertanyaan saya pertama pertanyaan saya kedua bilain baru niki sholat witir sebagai sholat penutup malam, sholat terakhir dalam satu malam. Bolehkah sholat malam lainnya setelah sholat witir selesai taraweh? Jadi sembahyang witir niki diperuntukkan untuk menutup sholat malam, abdolnya. Lamun harap kata abdolnya berarti kanggo niki setelah sholat malam kemudian setelah witir mulai tahajud kebetulan tuis niki dan kembe-kembe walaupun abdolnya niki witir niki jadi penutup sholat malam sehingga lain antara sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu kanca Umar bin Khattab radhiyallahu anhu niki berbeda arak saat niki selesai sembahyang isya langsung witir arak saat laun yang tahajud baru witir kembe mesti karung witir takut ke laun dik mau tuwis maka mak tuwis warak subuh muk burung kama witir muk berembe andi niki terjatuh mau tuwis niki den kembe-kembe tahajud den kembe-kembe sembahyang malam kanggo cuman dua cara basen ulama dengan sak sampun witir aden sak pina niki witir dari akhir salat malam tuwis-tuwis niki wah kedung witir wanu ganjil berbentang niki ada yang sak malik sembahyang, oh pina ada yang sangkah ganjil, mulai telu niki ada yang sangkah ganjil sembahyang serkaat malik, engkahan ganjil, yang pun sembahyang
tahajud, yang pun malik witir lai terakhir. Lagu niki ternyata pendapat sak nomor dua niki, sak nomor sekek niki, kemudian kembi-kembi langsung wah marak biasa. Jadi malik witir kembi saya narak hadis mengatakan la witrona fi laylatin, dinarak sembahyang witir malik lai, dinarak dua witir dalam sekek malam. Lamun wah witir sak sampun wah kari kita sembahyang tahajud. Dengan gawe seolah balak-balak susah laun syukur mbae. Niki witir, dengan witir niki lebih beli pahala jauh daripada tarawih, Bapak Ibu. Dengan witir niki arak yang mengatakan wajib baik dalam bulan Ramadan maupun luah bulan Ramadan, yaitu pendapat mazhab Abu Hanifah. Wajib bahasa ini. Itu yang perlu gue sami sunnah muakkadah. Maka adit sak dilit tinggalan witir niki mana-mana serakaat. Mana-mana serakaat. Mu berembe pertanyaan berukat niki berembe lamun telur rakaat gawe witir. Sengan nara disebut pasengan atau disebut Ustaz Somad niki anu. Le pertanyaan nara niki lagu disirik lamun sebut kena niki. Ada seorang ustaz yang bilang tidak pakai tasyahud awal supaya tidak sama dengan sholat maghrib. Berembe niki. Nah, sembahyang witir niki serakaat paling rendahan, paling tinggal dengan solas rakaat. Mau paling sempurna, sekurang-kurang sempurna, akallul kamal niki telur rakaat. Bagusan malik lima rakaat, bagusan malik pitu rakaat, bagusan malik siwa rakaat, bagusan malik solas rakaat. Dinarak malik bagusan solas rakaat. Nah, lamut gawen lebih oleh seke, artin telu lima pitu siwa solas, baut niki sekali takbir, langsung niki los laut salam. Misal pitu rakaat sembahyang witir pitu rakaat Allahu Akbar, sembahyang witir siwa rakaat Allahu Akbar, dua kali tahiyat tetap, yaitu rakaat terakhir kedua terakhir. Andian pitu rakaat berarti enam kancil pitu tahun tahiyat. Andian siwa rakaat berarti baluk kancil pitu tahun tahiyat. Andian lima rakaat empat kancil lima. Andian telur rakaat berarti dua kancil telu. Dua kancil telu tahun. Jadi marak sembahyang maghrib, enggih marak sembahyang maghrib. Kanggun dan ini pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Arak pendapat saat kedua mengatakan cara lamun telur rakaat niki adin sak beda kance maghrib, cukup sekali tahiyat akhir doa. Dendik tahiyat adin sak sehingga sarah hadis bedaan kance sembahyang maghrib. Lagu pendapat sak lebih masyhur, sak lebih kuat niki pada entad gawe dan kembi-kembi pada marak maghrib. Lagu embe solahan niki dua tambah seke atau langsung telu. Solahan dua tambah seke. Apa hukum niki lamun wasal lebih oleh seke niki telu lima lamun wasal nik hukum ndien makruh lagu khilaful aula, menyalahi keutamaan kecuali laik sak telu lamun telu sama makruh. Kembe napun makruh jangan baru menyerupai maghrib alasan. Lagu kanggun sekedar makruh menyerupai jangan sak pepade kaje sembahyang maghrib. Lamun lima sak khilaful aula langsung nik lebih aula niki dua seke atau empat seke daripada niki langsung lima rakaat. Jadi kanggun ibu mau mbem kayun niki langsung telur rakaat dua tasyahud atau telur rakaat seke tasyahud untuk menyalahi dengan maghrib masih telur rakaat seke tasyahud masih sah tuh dek. Sah dengan rekat tasyahud pertama niki sunnah berarti tetap empat niki baik telur rekat sekek tasyahud
walaupun telur rakaat dua tasahud tetap pada ganjil maghrib, karena maghrib pun boleh kita telur rakaat dua tasahud atau telur rakaat sekek tasahud, sehingga pada hukum yang pun makruh. Lamun liman pitu siwak solas khilaful aula. Sak bagus niki dua terumbuk sekek. Lamut dua terumbuk sekek maka niatan sak dua niki minal witri. Jangan sak ndien cocok kene sembahyang witir dua rakaat. Witir artin ganjil, berbintan ganjil lagu dua. Dia tahu bahasa laun niki ganjil lagu dua, maka minal witri bagian oleh witir, dua rakaat bagian dari witir. Dua niki ndek witir lagu bagian oleh telu, bagian laut telu rakaat kayak sembahyang, dua niki adalah bagiannya. Nah, niki bahasa niki perlu masjid serius niki bahasa. Ya ampun niki begejuh niki Ustaz Yumaili niki lantaran bahasa niki iza aftara saim niki, apakah dengan sak jika pakai fi'il madi, apakah lamun ya sampun bebuka juluk baru ne bebaca doa, atau sendik mata buka juluk yang pun baca doa dulu ampun bebuka. Kayak mah fi'il madi iza aftara, lamun aftar niki sudah berbuka, apabila sudah berbuka marun polak barun berdoa. Besak kena niki, kena doa. Nah berdoa yang piara. Salah niki, berembesak kena niki. Araan, apakah yat nyempate atau berdoa? Nah niki salah nyempate niki. Berdoa kena doa. Lagu bes Abdul niki memang bahasan dalam kitab-kitab yang puluh niki. Ai akibal fitri setelah niki polak puasa. Akibal fitri ai bima yahsulu bihil fit akibama yahsulu bihil fitri, setelah napi sak teparan sit polak puasa, napi yang terhasil dengannya buka puasa. Ndek masih niki setelah berbuka arti niki wat kenterap baru baca doa lagu berembit polak, misal napi sit polak puasa niki kan telur kurma nginem polak ya tad berdoa niki amput benasi ya put malik baca bismillah. Lagu andai sendek man niki masih ndek salah, dalam Bushrul Karim mengatakan iza aftara ai iza arada fitra, lamun ya berangan ya polak ya pun baca doa berarti sendek man buka puasa niki barun baca doa. Lagu lanjutan dalam Bushrul Karim sendiri wal aula ba'dahu, lagu lebih utama niki doa niki setelah polak puasa. Kesimpulan niki bau doa. Ribut malik niki di Facebook, dendek pada polak berdoa kadu, Allahumma la kasumtu lagu zahabaz zomak kadun dengan. Kemben, jangan lamun kena Allahumma la kasumtu niki hadis doib. Lamun zahabaz zomak hadis soheh, ternyata niki pada. Baik zahabaz zomak niki endek soheh hadis niki masih. Arak para ulama hadis mengatakan dia juga di bawah daripada itu. Allahumma lakasumtu walaupun dianggap dhaif, lagu selapuk kitab mazhab fikih mazhab sampat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kitab fikih niki lamun bahas puasa niki tetap tancan cuman temanikat baca doa Allahumma lakasumtu niki. Niki buktiin bahwa terima si para ulama oleh lahir leko si doang si dengan berdoa mungkin kesalahan. Oleh lahir leko si doang dengan berdoa Allahumma lakasumtu niki. Lagu lamut seriuk doa arti niki malik Allahumma lakasumtu ya Allah, karenamu aku berpuasa dan kepadamu kami beriman. Ndarak penunasan niki. Sila ambil niki nabi mentunas niki. Allahumma lakasumtu wa bika amatu wa rizqika aftar, dengan kami berbuka dengan rezekimu. Napi anda? Bi rahmatika arhamar rahimin. Napi mentunas niki.
darah metuna seliki. Sekedar pengakuan bahwa kita berpuasa karena Allah, kita beriman kepada Allah, kita berbuka dengan rezeki dari Allah. Zahabaz zama, naniki ibasin ulama Saudi sendiri yang putaut kadung zahabaz zama niki, lamun puasa musim panas bahasa ulama Saudi. Lamun musim dia panas andet kadun niki, kemben sengan dengan musim panas niki haus tenggorokan kering, zahabaz zama wah telang rasa haus dahagan. Wah betalat uruk wah basah makin sak tenggorokan. Berarti samput niki ngenem. Ngenem niki baru kadue niki, ya basah tenggorokan. Lamun darak due niki endah. Bidu'an ini sekedar pengekuatan bahwa alhamdulillah syukur entah sampun selesai puasa. Wah telang, lelah, telang, lapah, wah nyat, belum beserta yang pelungguh. Tapi terus sahabat zahmat dan lorok, wah sahabat tak lajur insyaAllah lagu tetap pahala saat ini insyaAllah ini tidak telang. Nah. Ya ampun niki lamun lek kitab-kitab pekih, niki sebagai pembuka doa. Lapi jadi doa niki, terserah pelungguh menapi niki sid berdoa saran doa niki dan perlu niki harus senapi sak tertunas si Rasulullah yang pelungguh sami ya tunas napi sahajat yang pelungguh niki ye tau waktu sak mustajab salah sakek niki kenyangket bebuke kembe niki sengan jarang dengan nunas niki li bebuke Allah langsung doa alhamdulillah niki mau langsung ngoyeng goyo narak balong tek nunas niki niki. Nah, gue iya mentunas ni kita tahu sama saja. Pinggah Allah malaikat sama zaman zaman mau sambung sekedik ni kisah nabi penunasan. Niki sebagai pembuka doa doa. Dengan di mana rak mentunas niki. Allah malaikat sama tu abi keaman tu. Nabi sama tunas ni niki. Zaman zaman Allah aruk di mana rak sama tunas. Nah perlu kemudian rombok si nabi sama memkayun tunas niki untuk kebaikan dunia dan akhirat. Niki perlu memahami napi kalimat-kalimat dalam sembah dalam saat ucap niki. Pada mara lamun tiang pulunggum taraweh niki. Napi udin kamat niki lamun taraweh. As-salatu as-salatu tarawihi rahimakumullah. Napi udin berjawab. As-salatu la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa al-qayyumul qadir. Nggih, qadir ndang nyate. As-salatu la ilaha illallah. Napi artin. As-salatu napi artin. Salat itu, arti pelam. Salat itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain napi makna niki solat itu jadi Tuhan selain Allah. Coba. Tepengen dek niki makna sembahyang solat itu adalah tidak Tuhan selain Allah. Misal as-salat mubtada, kalimat jumlah la ilaha illallah sebagai khabar mubtadaan. Bermula solat itu yaitu tidak Tuhan selain Allah. Dek nyambung. Nggih? Ndek nyambung makna niki. Mau berbe benu niki. Oh ternyata sebenar niki arak wakop lazim niki. Mudang pelugu sami sak baca niki salah. Wakop harus betelah niki. As-salatu la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. As-salah la ilaha illallah. Kembe niki lamun as-salatu niki nahun juluk niki as-salatu ay hazihi as-salatu. As-salatu ay bau menjadi khabar dari mubtada mahzub ay hazihi as-salatu. Bau menjadi mubtada dan khabarnya mahzub takdirannya as-salatu hazihi mahalluha. Bau menjadi maf'ul alal igra as-salata ay hayya nusalli as-salata ay hayya naf'alu as-salata. Baun. Lamun kena hazi as-salat, as-salatu ay hazi as-salatu napi kena niki. Lamun tetena niki as-salat tarawih sila ayat pada sembahyang tarawih hazi as-salat nggih niki sembahyang sanu.
hazihi as-salat. Inilah solat itu. Atau as-salatu hazihi mahalluha. Sembahyang niki sak baru mencarak niki, ah makin mulai tak gawin. Niki wayan tak gawin. Niki tau tak gawin. Atau igro niki maqul al-igro, sila sila et sembahyang. Sila et sembahyang. Hayya alzimus salata. Angkat. Aran niki bagusan niki manen lamun tak wakop. Misal as-salat as-salat tarawih rahimakumullah as-salat la ilaha illallah la syarika lahul mulku wal hamdu qadir. Nah niki sak lebih tepat secara makna. Perlu niki pahami makna-makna niki. Anjata berdua niki malik karak dengan berdua niki alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan hamidin. Nah napi niki malik kenen artin kedudukan irob penjuluk hamdan syakirin hamdan syakirin syakirin niki jadi napi sehingga niki baris atas hamdan baris dua dia ada mungkin niki mudapun ilaih niki saya paham anu juluk nahu lebih bagus niki kena hamdas syakirin hamdal hamidin hamdas syakirin puja-pujiannya orang-orang yang bersyukur hamdal hamidin puja-pujiannya orang-orang yang bertahmid lagu timbul masalah niki laisa nomor telu napi nomor telu hamdan na'imin na'im napi arti na'im niki na'im lamun tek kena na'im isim fa'il dari na'ima orang yang beri nikmat nikmat kalau orang yang mendapat nikmat mun'am den arah indah na'im niki anun mun'im orang yang beri nikmat mun'im kalau yang dapat nikmat mun'am hamdal mun'amin ah lebih niki hamdal mun'am kalau na'im niki dalam bahasa Arab na'im niki lembut hadza na'im ini lembut sekali kait niki hadza dan hamdan na'imin berarti puja-pujiannya orang-orang yang lembut niki kemudian cocok ah niki saya memang ya alhamdulillah hamdayuwa fi na'amahu memang ya bagus niki saya hamdayuwa fi na'amahu hamdan puja-pujian yang mencukupi nikmat-nikmat dari Allah untuk membalas nikmat-nikmat dari Allah yang sesuai dengan nikmat-nikmat dari Allah. Karena ia memang sedikit dalam hadis dalam kalimat sakna. Lalu terumbuk niki sa hamdan hamdan hamidin hamdan syakir hamdan naimin niki perumbuk niki ketahuan saya perumbuk niki. Lalu perlu niki ya lebih napi makna kira-kira. Arab malik pertanyaan niki hukum alkohol searak laik minyak sengeh di parfum parfum ki parfum bahasa Inggris niki minyak sengeh sak tersemprot niki biasa narak mengandung alkohol alkohol niki termasuk najis memabokkan niki najis kanggo natundik niki yat kadu minyak sengeh semprot yisit sembahya kan najis hukum alkohol nagu girang tekadu iya doang mut kadu berembi hukum niki unggih niki najis lagu najis temaaf najis temaaf lamun memang dibutuhkan untuk semprot niki harus narak alkohol untuk menguatkan bau pokon sekedar yang dibutuhkan jangan lebih dari yang dibutuhkan kadar alkoholnya temaap lagu saran temaap niki napi keren temaap isala lagu temaap
arti nikin dia dihukum tetap salah lagu aneh dia dihukum untuk maaf tetap sah angkat lebih abdol lebih solah lah mata sembahyang nikin kadu menjak sengeh colet sa non alkohol arak masih pendapat lagu nikin alkohol atau barang yang bukan nikin yang najis nikin adalah yang khamer saran khamer nikin tepina oleh anggur. Lamun bukan anggur, bukan khamer namanya. Yang bukan anggur namanya nabiz. Lamun nabiz, hukum bahasa Abu Hanifah suci. Walaupun mabokkan. Marak misap opium niki suci. Walaupun memabokkan ganja. Kantong ganja sembahyang sah sembahyang sehingga nanu suci. Karena dia bukan cairan, memabokkan lain masalah sama mabokkan niki haram memabokkan. Nah menurut pendapat niki sa alkohol kan den makin den dipina oleh anggur sehingga suci alkohol maka tidak ada masalah. Menurut pendapat yang mengatakan nabiz itu yang bukan dari khamar niki adalah suci. Isi luas pekih niki. Jadi arak hukum niki haram, najis lagu dan haram arak sa niki ndek najis lagu din haram hukum. Pada mara hukum dengan betatu. Pertanyaan berduka niki dengan sa betatu. Apa hukum dengan betatu? Tama ndek uduk dengan sa betatu. Hukum dengan betatu haram. Sak betatu maupun sak pinak tatu niki pada-pada dan telakna haram. Lagu lamut teketuan tamun di uduun dengan sak betatu tamun di mandi junub dengan sak betatu kanggun di sah di sembahyang tamun. Tama wudu unsah sembahyang sah wudu unsah mandi junub pun kemben saya ngan tato niki diwarnakan di bawah kulit bukan di atas kulit tetap kulit niki basah saya ngan tinta niki di bawah kulit tahun ya bahasan para ulama berarti kanggun haram tetap tato niki haram lamun haram wajib niki sedaan selamun dengan andina seda niki tidak membawa kepada penyakit yang lebih berat yang membolehkan tayamum. Andir niki selapu awak niki betato mu entobat dengan niki ane harum seda rika awak uburung tobat dengan sakit bani alamun sakit sampai kira-kira yang sakit sampai nek kanggo tayamum kanggun dakan di seda. Kanggun niki betatu ndek sedak tatu topat persembahyang wah sah iki sembahyang malah sandek sah niki dengan kadu tatu aja-aja tempel iki gambar Batman, Spiderman, kembang tempel niki tangkat niki meru nah niki den tamudu niki sa kemben sengan cet li atas kulit taun mut basa niki den basa kulit niki. Pada mara ibu-ibu niki sak kadu kutek. Kutek sak kadu cet. Den bau utama ayudu nojok dalam berembe hukum bekutek halal. Udu den tamu. Kebalik bau niki berembe hukum tatu haram. Udu tamu. Ada sak pekelin niki. Den niki muselapun haram, muselapun den kanggu sembahyang. Dengan wah betatu malik nikian tobat mu diterima tobat si itu si tang pelungguh melantarat tiki dek kangguan dan tama ai uduk nuni burung tobat dengan salah tu masih. Nah maka ibu-ibu anda nak bekutek niki persik injulu baru nuduk atau lem bekincu makin kincu jauh makin arak cerita niki kincu anti air. Lamut kadun niki mu dakam
banjir bandang ni kini dek lalu ni. Tetap nginem niki mundian basah. Ia marantan air di atas daun talas niki. Dan niki den tamai uduk tu. Den tamai uduk saya ngan den bau basah. Harus dikadu pesedik juluk baru dia uduk. Atau sa girang bebedak tebal-tebal sampai dua dim. Putik ruwen ini si kaduan makin solah ruwen dengan penter-penter yang dah makin ni kita make up ni kita medakan langit solah jari mau berang ni kita putik jari muen betam ketahuan berang iman berang berarti muen ni kita palsu. Nah menuduk ni kita den sah kemben sengan den bau tamai ajak dalam basak kulit dihalangi oleh beton. Harus keteh juluk beton niki baru ya wudu. Nyapen tadi ki masalah Bapak Ibu sila. Menasal tanpa wudu. Ngiring. Marak putek sejenis pancal lamun sekedar mewarnai denara ain dan denara zaten andet niki kolo lai naperan niki lai ndek kulit niki sedut niki mendara ya meleleh isi wayen maka niki warna doang berubah nden kembe-kembe nggih misal nden kembe-kembe lagu lamun arak zat niki dakan pancar rimparan misal lagu beduin zat andet kerek niki araan. Nah niki sadet bau. Lagu lamun niki sa keren kan kungkut keren niki. Kanggun temen ai uduk namun niki sa. Nggih. Namun sa sekedar merubah warna. Pada mara semir bulu niki lamun semir sa menutup helai rambut isi cet arak benda niki ya tutup helai rambut niki ande nek niki tepe besar niki niki bulun mu arak niki lapisan tebal yang menutupinya niki den tamai mandiin lagu lamun sekedar berubah warna bulun doang niki tamai udun ndek tapanjuran dengan rubah bulun lain niki masalah tama atun de ai udun memakin musim hujan duwe niki beberes sa pelai lai layah tiang pelungguh beberes nggih haran niki masih anjing basuh luwe bejorak niki telu empat niki laun lek leah ta mutiang pulo hujan pastin basak nain basuh niki pastin begenjah niki lai tanak-tanak niki mu berembe hukum melamun yang pulungguh melampak lek tanak niki ndek besandal apakah wajib sertuk naik atau lamun besandal wajib ndek sertuk sandal sedikit tip jelu napi hukum leah sakgirang teganjar si beres niki si basung niki ibu-ibu berembe kira-kira girang sertuk naik tuh pasti niki den tahun dek macam-macam limbe kelacak miye ton nai no enda naguah telang niki tain misal miye mud genjah niki tetap hukum niki najis PKP lagu temaaf najis sa temaaf wa yufa antura bi mururin tayakkana fihin najasah walau mughallazan dimaaf tanak sa biasa atau lampak jalan sa wabakat si najis sekalipun oleh najis mughallaz bisyarti lagu dengan syarat najis searak niki mustahlakah wah hancur lebur dan ruin baru nanti maaf mbe tau najis niki di sengkita ni tau beklacat doa lagu yang dinarak ruin maunya nah niki maaf walaupun hukumi najis tapi kan hukumi najis dim kanggu sembahyang itu dem sujadah
Lagu lembut lampak niki temaaf, lampak teniki sak temaaf. Nanti perlu ya serdu nain tu. Itu bisu doang biasa wah. Nanti perlu niki sandet serdu. Temaaf. Nentenat niki cerita niki lamun leah lamun narak kotoran lamun najis moga lazah niki temaaf. Dakar-dakar genjah niki mum seriuk tain baso mum sengajam ke. Kepor kaper niki nenten niki sak mustahlakah sak naper niki sak din narak ruwen malik wah narak sengitan iya sak temak monya niki sak din kanggo najis mugallazoh niki wajib sertuun monya antar genjah niki wah temaap di dengah di pengajian nenten sak temaap niki najis sak wah din sengitan lagu iya pasti najis wah jangan dituas sertu tanak niki meluik beberes beganjar mu iya tonai lagu lebur si hujan mu beh lintain lagu ini serdu pasti niki najis tetap hukum menajis lagu entar sak lampa entar niki sak temaaf temaaf miring miring nggih anak sa nggih teketuan nggih karena sawah engkah lai kewajiban tiang klung sa wangkah wajib biaya napakah sampun berdiri sendiri wah tak tahu bayaan diri apakah malah dia sana apakah yang pelunggu misal tu Malaysia tahu wah beli niki maka ndet sah yang pelunggu niki ya zakatan ya fitrahan anak sah beli niki sah wah ndet ndet dalam bawa apakah yang pelunggu mu ndet luar izin oleh niye ndet wah barat mut zakat mut keluaran zakat fitrah dua tu salah niki. Pertama ndet wah izinan, kedua mut pindahan zakat oleh tau on sak wajib tezekatan. Kan din kanggo niki naklu zakat an tau sak tezakat niki pindahan dalam mazhab Syafi'i din bau niki tepindahan misal yang pelugu sami ngerampek lek driki zakat niki untuk dengan miskin syarat lain. Dia tidak jauh menuju tu peraya tempurah padahal dengan ini menganga dengan miskin-miskin nikin dia mau dan kanggo terpindahan tahun terbayar maka dengan sak lai Malaysia misal tu Malaysia tahun berzakat juga dengan sak arak lai Malaysia dan kanggo niki tu Malaysia tahun tetor zakatan dalam mazhab Syafi'i lagu arak mazhab sak kanggo ngangguan arak mazhab sak ngangguan gih arak jalan keluar niki lagu entan sak kewajiban niye mun den wah besuruk den wah bewakil den wah banu mut yang pelungguh meniki tunian nah niki napi hukum meniki den sah saya kan sak mut bayahan dengan sak niya sendiri wajib niya bayah diri berembe niki lamun wah balik lagu masin merulik balin tiang pelungguh masin dakat lamun masih walaupun sampun balik lagu masih kewajiban tiang pelungguh sami masih napakot tiang pelungguh sami dakat-dakat di izin dengan saniki urutan dengan zakat niki pertama bapak diri enjulu lebih niki ampun senine ampun bapak ampun inaan ampun anak sakudik ampun anak sabelik sama masih dalam tanggungan niya berarti lamun anak sabelik salik luar tanggungan niki sak harus nar izin julu baru membawa zakatan nggih jadi nah, pada malak seninan masih niki, ndek wajib seninan niki bezekat mitrah sak wajib semame. Semame niki sak ya sugulan seninan niki zakat fitrah kewajiban niki. Maka seninan niki semame dan perlu yang ngene izin jek seninan, sengan kewajiban niki. Dan perlu yang ngene izin anak, sengan kewajiban niki. Lagu sak ninan niki misal
mun lalu niye niki sugulan semamun zakat den wah dijinan si semamun den sah. Harus neneng barak julu. Kecuali lamun pelungguh niki kado harta mesak niki zakatan mesak sah untuk diri walaupun dek wajib lagu berarti niki melepaskan kewajiban semama mu itu bayan diri lagu untuk pribadi doang sah lagu untuk semama sah mensegulan diri sah jangan dia mah neneng izin untuk pribadi sah sah dia tunas. Masih solah pada niki, masih lama masih solah kanggung, pira-pira pada saat dek kanggung niki wah pare wan di solah wah ande tetebe niki mikir tenik terimaan, nah niki hening kanggut kadung kapitrah niki, kanggung pukul masih kau bau kanggung si itu masih te kelor, mima napa niki masih tahu yang perlu gue sami niki kangen tunahan. Bersedekah niki dendek bersedekah si barang sak wangkah ta kanggon itu doang wangdet kanggon itu doang niki kecuali mun enggak beduin niki enggak beduin niki misal beras sawah begutu-gutu enggak beduin lagu niki tak salainan kanggon lagu beduin beras sak solah beras sak begutu musim bezekat niki sak begutu niki sande iya sida pesuci diri sak barang lengek. Oh, sir asolah. Ndek seneng niki pare baru. Dakan sak pare lae lagu masin solah sah kanggun. Jadi anu niki adalah masin layak. Masin layak apa tidak niki dikonsumsi secara umum. Niki menjadi kemudian ndek endah niki sak zakat fitrah niki si kedik lalu. Aran lebihan. Pira biasa niki sak zakat fitrah? 2,5 kilo mau 3 kilo lain nggih araan niki lebih lebih sanggam niki segar ya prekengan aku sanggam niki ah iya bagus niki lebih sekobok niki misal niki kilo kadu tebong jamalai nggih sekilo 2 kilo niki mujuk karena sekilo niki andai terlepas niki mu mujuk niki dendek peresan. Yang sekilo, nak ketelu ni kita kalah kasak peresan. Niki wah, tak ketelu niki. Kopo manus sekilo peres sekali niki pan peraten. Anding kembali niki. Jangan pasti wah lebih niki 2,5 kilo. Niki aran satu sok untuk para. Sak wajib dan perlu gusam niki. Sekek sok untuk dengan sak dait akhir Ramadan kanca awal Syawal. Lamun dek dait niki salah sekek dek wajib misal niki arak dengannya kena nganak yang nganak niki mulai maru yet lebaran baru julu kari 3 menit niya ngebang amun tahan kan pesugul julu ngebang baru pesugul dek wajib zakat niki sehingga ansak dek dait awal lagu lamun dek man ngebang niki ton sugul ea unin mau ngebang maghrib mun mati kanak niki wajib berzakat. Arak 1 menit nirup di dunia. Lagu tahun sugul niki sendek man maghrib mun ngebang mu mati wajib ke zakat fitrah. Nggih ngebang niki. Ngebang zuhur niki nggih. Parang ngebang maghrib. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Ini terakhir saya akan sampai ngebang niki. Yang paling doang sih dengan ngebang maghrib, ngebang subuh, zuhur. Terakhir niki dalam kitab Umdatus Salik nyangket baca Quran doang niki lamut dengah bang betelah baca Quran jawab bang. Daka-daka ambil sembahyang dengan ini kecakan head mendengah bang niki sunat jawab bang. Atau dengan sak kenyangkan junub niki deman mandi junub mendengah bang sunat ya jawab bang. Nyangket kiroah, nyangket ngaji, petelah sunat jawab bah. Enggak andiki didik petelah telu tahun sebut dalam kitab Umdatus Salik niki. Nyangket sembahyang, bayang sunat maupun sembahyang wajib dengan ngebang, didik petelah niki. Didik jawab bah. Lanjutan sembahyang. Laun selesai sembahyang baru terjawab bang. Wah selesai dengan ngebang, enggih jawab. Marak dengan ngebang jawab Allah berasyadzallah marak sampai tutup. Kedua, kenyangkem kada hajat lek jeding, nyangkem ngenjen ngebang dengan dede petelahan lanjutanan. Mau dede jawab perintah nyangkem sak niki, laun sugul lek jeding niki baru jawab. Ya bahasa niki tak ketelun niki indal mujami'i kenyangkem sak bejima. Kenyakem berhubungan badan suami istri dengan ngebang niki dendek petelah lanjutan. Mu dendek jawab kenyakem niki. Laun selesai niki, wah puas niki, ah baru jawab. Ah niki, jadi si kepenting niki jawab, bah. Ah telu sebut baru niki nggih, nyangket sembahyang, nyangket kada hajat, kenyakem jima. Ya niki sak dendek petelah jawab bang lanjutan bae. Berembilah sehingga dapat petelah niki. Kada hajat niki ketek petelah diikan musukul berembil dapat petelah niki. So sugulan bae salapun. Selesai niki sugul jeding baru terjawab. Ba. Nggih mungkin niki yang dapat aturkan lebih kurang mohon maaf. Mudah-mudahan napi sak dia ngatur niki arak manfaat arak paedah lamun kena niki maka dari Allah Subhanahu wa taala lamun salah niki tunas. Ada yang temaafan niki. Ada satu kerisak entah niki. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعنا على فعل الخيرات وترك المنكرات في هذا الشهر المبارك وأعنا وارزقنا على وأعنا على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا لوجهك الكريم ووفقنا يا ربنا ووفقنا لليلة القدر Allahumma wa taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tahashu'ana wa tadaru'ana wa sa'iru amalina Rabbana atana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atana fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.